Halo teman-teman, balik lagi di video counter set ya. Oke, jadi di video kali ini aku bakal ngasih tips kalian karena aku udah main game ini selama 8 jam dan ya aku tembus chapter 4 dalam 8 jam itu tanpa membuang-buang resource yang ada ya. Dengan kata lain, aku nggak gacha sama sekali kecuali ya kecuali waktu reroll nyari si yang harim ini sama si Kyle Wong ini ya. Selain itu udah aku nggak gacha lagi sama daily gacha yang kita gratis itu, cuma itu doang sih. Sisanya aku nggak gunain resourceku buat gacha karena ya emang nggak perlu gitu. Jadi di sini aku bakal kasih tips kalian gimana sih caranya dalam 8 jam ya nggak 8 jam lah. Hari pertama kalian main itu bisa tembus chapter 4 tanpa buang-buang resource kalian ya. Oke, ini video sebenarnya aku buat setelah aku membuat video sebelumnya. Atau di video ini ya, video ini aku buatnya tuh setelah video ini aku selesai record. Nah, aku belum liatin kalian bukti bahwa aku udah sampai episode 4 nih. Di episode 4 aku udah sampai selesai dalam waktu 8 jam ya. Ini cuma sebagai bukti aja sih, supaya kalian ya apa gak meragukan apa kata-kata aku gitu. Oke, balik lagi ke pembahasan video ini ya. Jadi yang pertama itu adalah formasinya ya. Karena kebanyakan dari kalian pasti langsung formasi itu kalian ngawur gitu. Kebanyakan ya dari kalian. Oke, jadi formasinya tempatku kayak gini. Oke, jadi yang pertama itu aslinya kan kalian punya satu squad ya waktu pertama. Tapi kan di chapter 2 atau episode 2 namanya. Episode 2 lah ya. Episode 2 tuh kalian bakal perlu dua tim, dua squad atau dua kapal ya buat nyelesain stacknya. Nah, jadi gimana supaya kalian apa nggak kesusahan pakai kedua kapal atau tim tersebut? Caranya itu kalian pastiin tim pertama kalian ya, tim pertama kalian itu karakter apa aja atau operator apa aja yang jadi tim utama atau inti dari tim tersebut. Oke, contohnya kayak aku di sini Kyle Wong, Yang Harim, Ryan Ferrier, sama si Joseon. Ini adalah karakter ya, aku ganti ke sini aja dulu. Nah, ini adalah karakter utamaku ya. Empat di atas ini karakter pertamaku. Atau kita diselek aja dulu ini. Aduh, bukan detail, Pak. Form squad kita diselek dulu, diselek. Oke. Jadi ini adalah formasi apa inti tim dari tim pertamaku. Oke. Terus kita masuk ke tim kedua. Oke. Jadi tim kedua ini sebenarnya tim utamaku ya, itu ini terus ini ya. Ininya bakal aku diselek. Oke, jadi ini adalah inti dari tim keduaku ya. Oke, jadi pertama-tama kalian harus pastiin kalau episode pertama ya, kalian boleh gabungin 4 operator ini ke tim 1, itu nggak masalah. Tapi nanti di episode 2 kalian bakal ngepisah antara dua ini, antara satu tim ini menjadi dua tim kayak gini. Oke, jadi tim komposisi kedua itu yang paling penting adalah dari 8 operator yang kita perluin ya, 2 tanker, 1 healer, terus sisanya itu DPS. Kalian terserah mau DPS apa aja atau support ya, terserah, nggak masalah. Yang penting itu ada 2 tanker sama 1 healer, itu paling minimal ya. Jadi di sini kalian udah lihat aslinya, kalau aku taruh di sini, ini aku taruh di tim 1 kan, harusnya ada 2 tanker terus sisanya DPS. Karena aku udah punya Yang Harim buat support, jadi sisanya bakal jadi DPS. Tapi di episode 2 aku bakal misah jadi kayak gini. Oke. Nah, setelah kalian misah kayak gini, kalian yang paling utama itu buat timnya lagi. Yang kalian perluin itu tentu aja tanker. Oke. Terus DPS. Karena aku udah punya Yang Harim di sini, menurutku itu udah cukup lah Yang Harim ini sebagai DPS. Oke. Terus berarti sisanya aku tinggal taruh yang namanya Yang Harim sebagai support, bukan DPS, sorry. Jadi sisanya aku bakal taruh DPS. Oke, DPS aku butuh striker sih, karena aku nggak punya striker di sini ya.
SR satu-satunya strikerku cuma dia. Jadi ya aku masukin dia. Kenapa nggak masukin yang gratis si Hilde ini? Ya nanti kita bakal bahas itu. Oke. Terus si Katy Wet ini. Dia ini sebenarnya sebagai support ya. Meskipun dia rarity-nya, aduh nggak bisa lihat infonya lah. Oke bisa. Nah, Katy Wet ini sebagai support ya. Kenapa? Karena skillnya mana pak? Bentar. Astaga, ini skill cok. Matanya kemana? Oke, jadi basic serangan dia itu AOE. Terus pasif skillnya dia bakal naikin ranger sekitar dia attack speed sebanyak 10% di level 1. Terus di level 2 bisa naikin attack juga sampai level 4 dengan total 12% attack. Terus di level 5 nya critical 20%. Ini benar-benar support yang bagus buat ranger ya. Makanya aku masukin dia ya. Mas, apa hitung-hitung support ke apa keduaku setelah yang Harim ya. Sisanya AoE semua sih yang paling penting itu. Makanya aku bawa dia meskipun dia N ya. Karena ya dia berguna dan dia gampang banget di limit break. Jadi aku bawa dia. Oke. Jadi ini tim pertamaku jadi kayak gini. Oke. Dua tanker udah jelas, nanti aku ganti ke sini terus ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Yap. Ya, udah kayak gini. Oke. Terus next kita bakal buat tim ini juga dengan dua tanker, oke. Jadi tanker yang kedua adalah dia. Terus karakter lainnya ini. Ini buat healer, healer taruh sini, terus satunya lagi siapa, Pak? Ini ya. Ya. Oke, ini taruh di akhir aja, ini taruh di sini. Oke. Jadi kayak gini untuk tim ke yap. Jadi kayak gini untuk tim keduaku. Yang penting kalian punya dua tanker terus satu support. Udah itu udah cukup sih. Ini aku sebenarnya pengen Evelyn ya, cuma ya pakai Claudia Nelson ini enggak apa-apalah buat healnya. Karena Evelyn itu lebih jelas lebih bagus buat healernya. Tapi dia SR ya dan aku enggak punya si Evelyn itu buat SR-nya. Jadi ya buat kalian yang bingung cara make apa timnya kayak gimana, ya kayak gini posisinya. Jadi yang pertama 4 teratas ini mana tadi? Sorry. Ini udah aku pindah ya tadi. Ya pokoknya 4 teratas tadi yang awalnya tadi kayak video apa? Scan sebelumnya ya, kalian rewind aja lah. Itu adalah tim utama kalian. Terus kalian bagi dua jadi kayak gini. Tapi kalau kalian pasti punya pertanyaan, kalau dibagi dua kan levelnya jadi level 1, Bang. Ya iya, makanya kalian bagi dua itu di chapter 2. Nah, di chapter 2, di episode 2. Kalau di episode 2 itu masih terbilang gampang. Jadi kalian sambil naikin karakter-karakter yang baru aja masuk ke tim kalian gitu. Ini kan makanya levelnya ketinggalan nih kan. Beberapa ada yang ketinggalan, ada yang nggak aku naikin. Ya itu karena mereka naik levelnya tuh natural cuma dari battle doang. Tanpa lewat apa namanya. Kalau di sini itu apa namanya cok? Yang di headquarter itu aduh negosiasi itu ya bayaran lah pokoknya lah gitu ya. Jadi ya ini untuk formasinya yang harus kalian gunain. Oke. Jadi next itu operatornya itu apa sih yang kalian gunain. Oke. Kita ke hangar mana collection dulu, employee, kita ke filter. Oke. Terus ke N. Yap, di N ini yang paling worth it buat kalian naikin itu cuma ada dua. Si Katy Wet ini yang udah aku naikin juga, terus sama satu lagi si Mayahan ini. Karena dia ini AoE juga semua untuk skillnya ya. Bisa dilihat enggak sih? Ya. Tuh, AoE. Terus ini AoE. Jadi ya mereka worth it buat kalian naikin untuk priority N ya. Terus yang R. Yang R ini cukup banyak sih. Pokoknya ya yang N itu dua itu aja kalau kalian punya yang harus kalian naikin menurutku. Kalau kalian nggak punya karakter lain, dan ini tuh sebenarnya udah dibahas di guide newbie kemarin. Kalau kalian juga baca bagian yang aku share di deskripsi, itu kan apa dokumen Google itu aku share ya. Kalau kalian baca ada listnya gambarnya ya, aku bakal taruh gambarnya bentar. Ya, B
backgroundnya biar nggak ganggu ya. Aku taruh gambarnya ini. Yap, di gambar ini kalian kan udah aku bahas juga rekomendasi unit atau operator yang wajib ya. Rekomendasi atau wajib ya? Rekomendasi lah buat operator yang wajib kalian naikin levelnya. Rekomendasi wajib lagi. Bodoh amat lah. Jadi ya, rekomendasi buat naikin operator yang kalian gunainnya adalah itu. Kan ada garis hijau nih. Sama ada garis putih. Tapi garis putih itu dia tuh nggak terlalu bagus, tapi juga nggak terlalu jelek. Tapi bisa digunain gitulah ya. Jadi kalian yang harus kalian apa? Prioritasin itu yang punya garis warna hijau. Nah, di garis warna hijau ini kalian itu ya dari SSR kalian wajib apa naikinnya pakai yang namanya apa ya, yang haki itu. Bentar, aku lihat ya. Ya, salary negotiation. Ini wajib kalian gunain di SR, di SSR. Terus kalau kalian SSR cuma punya Kailwong, ya udah Kailwongnya aja yang naikin. Terus balik lagi ke SR. Oke. Jadi ke SR ini yang paling wajib kalian naikin ya tergantung di tim satu kalian sama tim kedua kalian mana yang kalian punya gitu. Kalau misalnya kayak tanker tadi aku naikin lah SR-nya, aku naikin cuma sampai ke level 30, sisanya dia bakal leveling sendiri sesuai battle-nya. Dan ya, kalau kalian nggak punya SR-SR itu, kalian langsung balik ke N. Ke R dulu. Oh iya, sebelum itu perbandingannya itu yang dikasih garis warna hijau ya. Jadi garis warna hijau SSR, kalau kalian nggak punya beberapa itu, kalian langsung pindah ke warna hijau yang SR. Terus kalau SR yang warna hijau itu kalian nggak punya, kalian langsung pindah ke yang R. Yang R itu cukup dikit kok yang warna hijau. Nah, kalau kalian nggak punya itu langsung, kalau ataupun kalau kalian udah naikin yang itu, kalian langsung pindah ke yang N. Nah, N ini cuma dua itu, jadi yang N itu bisa kalian naikin. Oke, jadi kayak gitu ya untuk operator. Aduh, sampai mana tadi? Sorry. Ini tuh barusan ada tamu ya. Jadi lupa membahasnya sampai mana. Operator yang N ya, oke. Jadi kalian tinggal naikin operator yang N 2 itu. Baru yang itu kan yang hijau kan wajib kalian naikin ya istilahnya. Nah, jadi kalian tinggal sisanya kalau nggak punya apa? Karakter yang wajib kalian naikin, operator yang wajib kalian naikin, kalian langsung cari SSR lagi yang di atas kalian, mana yang bakal kalian masukin ke tim kalian sisanya gitu, buat apa ngepas-ngepasin aja di tim kalian gitu kan. Oke, terus next lab ya. Oke, di lab ini skill training implant tuh cukup penting ya. Jadi buat kalian yang punya banyak banget karakter R atau ya yang rarity-nya N kayak gini dan nggak berguna ya, kalian bisa buat mereka sebagai tumbal kayak gini. Terus kalian buat enchant supaya basic statusnya karakter-karakter atau operator-operator kalian tuh bisa max gitu. Itu gunanya yang lain sih untuk yang rarity kecil atau rendah ya. Oke, terus skill training. Oke, skill training ini kalian pasti bakal kekurangan blue info ini ya. Oke, blue info ini tuh sebenarnya kalian bisa pakai juga buat ini. Counter cash. Nah, di sini kalian juga bakal pakai yang namanya blue info ini. Nah, kalau kalian asal buka-buka ini dan kalian nggak nyimpen blue info itu buat naikin skill level skill kalian, ya wassalam udah. Oke. Jadi hati-hati. Kalau aku sih ya kalian fokusin aja dulu ke naikin ke apa level skillnya dulu, baru kalian nanti buka-buka counter cash itu ya. Oke, terus limit break. Di limit break ini kan ada kalian dapat counter core ini ya. Nah, core ini tuh kalian punya di apa storage kalian. Itu kalian dapat selector. Nah, selector itu kalian harus milih yang counter ya, jangan yang lainnya. Yang counter, karena counter ini langka. Kenapa langka? Karena kebanyakan operator kalian tuh counter. Makanya bakal jadi langka si counter core ini. Jadi ya, kalau punya selector, kalian pilih counter ini. Oke.
next ke gear. Oke, di gear ini, oh ini aku ambil dulu. Oke, jadi di gear ini kalian tuh jangan buang-buang resource kalian ya. Misalnya di sini ya, aku jarang banget ngecraft gear ini. Kenapa? Karena aku biasanya ngecraft gear ini buat ya misi di big firm ini. Big firm ini tuh kadang kita nyuruh kita untuk ngecraft apa gear ya. Nah, ngecraft gear itu sekali 5. Nah, ngecraftnya itu yang T1 aja. Yang T1 aja, jangan yang T atas-atas, karena kalian butuh resource yang lebih banyak dan bakal lebih susah kalian nyari resource tersebut. Jadi, kalau buat gear ini, craft gear ini aku saranin kalian tier terendah aja sih. Karena ya, kalau aku pribadi cuma buat big fam misi-misi ini doang sih. Oke. Itu aja untuk sementara ini. Yang lain ini bakal kita bahas ke depannya, karena ini nggak akan kita setuh sih untuk sekarang, awal-awal ini. Oke, next hangar. Oke, di ship ini rekomendasi kalian, rekomendasi apa sih ship yang harus kalian naikin? Oke, yang harus kalian naikin itu sebenarnya cuma ada 3. Gleipnir ini SR kalian bisa dapat dia kalau kalian udah unlock di world map cabang ya, cabang di world map kedua kalian bisa dapat selektor SR ship. Nah, SR ship nanti selektornya kalian pilih Gleipnir ini. Kenapa? Karena di Gleipnir ini naikin counter pasukan kita yang counter itu attack sebanyak 8% di level satunya. Jadi itu benar-benar bagus banget buat ya operator-operator counter kita. Oke. Terus selain Gleipnir, kalian bisa naikin Coffin. Setelah Coffin, kalian naikin Coffin. Ya, Coffin bisa kalian naikin juga karena di apa? Mungkin di kedepan ya kalian bakal butuh 2 assault ship. Nah, assault ship kalian yang bagus itu Coffin daripada si Ranzan Griff ini ya. Ranzan Griff ini kan cuma N rarity-nya. Terus yang ketiga itu under control. Kenapa? Karena mobilitas dia lebar atau luas. Ya, lihatnya di mana, Cuk? Oh, bisa dilihat sih. Nanti di bagian squad nanti bisa kalian lihat ya under control nanti apa mobilitasnya. Terus Normandy ini menurutku wajib banget kalian naikin karena dia juga ya dia itu mirip under control ya. Untuk apa? Dia bisa jalan 2 petak. Jadi kalau kalian punya misi di satu stack, kalian harus apa nyelesain dalam 2 turn. Nah, kalian bisa pakai under control plus Normandy ini supaya mobilitas kalian tuh luas gitu. Oke, untuk mobilitasnya kalian bisa cek di sini sih. Di mana sih tadi? Squad. Terus kalian pilih ship ini. Nah, kalian langsung form squad. Nah, ini kotak-kotak ini kan mobilitasnya. Nah, under control itu 2 petak ke depan sama menyamping 1 ya, diagonal 1. Sedangkan si Normandy ini, nah Normandy ini tuh dia bisa 2 petak semua nih bagiannya. Normandy itu 2 petak semua, jadi dia bakal ya rekomendasi banget lah buat kalian naikin dia, karena ya buat kalian nyelesain misi stack itu 2 turn selesai ya. Oke, untuk ship udah, kita lanjut ke daily dispatch ya. Oke, daily dispatch dan branch facility ya. Oke, daily dispatch ini kalau aku saranin kalian dispatchnya yang 1 jam 1 jam ya, kalau bisa sih, karena kalau kalian sibuk apa main game lain atau nggak sempet buka gamenya ya jangan yang 1 jam. Kalau kalian bisa sempet buka gamenya 1 jam ke depan, nah kalian pilih yang 1 jam. Dan untuk fasilitasnya kalian pilih ini, fokusin ke yang nggak make gold ini ya. 1, 2, 3 awal ini kan nggak make gold, sama ya pokoknya make resource yang nggak make resource gitu ya, kalian fokusin itu dulu. Oke, terus setelah kalian selesaiin fokusin mereka, kalian ngejar yang mana? Kalian ngejar yang ini. Ini rekomendasi pertama. Kalian harus naikin ini karena minus 10% durasi dispatch itu ngaruh banget, Pak. Dari 1 jam kan jadi berapa nanti? 54 menit ya. Terus kalau yang 8 jam jadi berapa coba? 8 jam itu 480 menit. 480 menit dibagi 10%.
dikurangi 10%, jadi sekitar 432 menit ya, 7 jaman. Jadi yang 8 jam ngaruh banget kan, jadi tinggal 7 jam aja kalian bisa nyelesain. Terus next yang great success ini 15%. Yang terakhir yang ini, supaya kalian dispatch misinya tuh bisa dapat yang rarity-nya S ya. Sisanya jangan dulu, sisanya jangan dulu. Fokusin ke mereka dulu. Kayaknya di YouTube lain tuh, YouTuber lain dia nyaranin tuh kita buka ini ya. Passive radar terus sama buka ini. Iya, kalau kalian dapat red terus gitu kan. Kalau nggak dapat red terus kan percuma ya kan. Makanya lebih rekomendasi ini sih, durasi 10 menit ini. Ini benar-benar yang apa ya, kalian mainnya juga kasual, nggak terus-terusan bisa apa buka game ini gitu. Jadi rekomendasi ya level 3 ini ya. Oke. Jadi itu ya untuk dispatch misi sama apa? Branch facility. By the way, kenapa kalian juga harus milih yang 1 jam? Karena di sini yang 1 jam kita juga dapat blue info. Blue info buat naikin level skill, buat unlock counter apa tadi? Counter investigate tadi ya kalau nggak salah namanya. Ya pokoknya itulah. Di sini by the way kalau kalian hoki juga kalian bisa dapat yang 8 jam rank S. Kalian bisa dapat employment contract buat gacha. Ya, jadi ya inilah kenapa yang dispatch itu benar-benar wajib kalian naikin di fasilitasnya. Oke. Setelah itu PVP. PVP ini kemungkinan kalian jarang sentuh ya. Sama aku juga. Cuma gini. Kalau kalian emang nggak mau PVP, kalian habisin stamina aja kalian. Kalian habisin stamina kalian aja. Meskipun kalian kalah nggak apa-apa. Kalian kalah, kalian atau AFK atau langsung sengaja keluar gitu juga nggak masalah. Karena yang paling penting itu adalah rewardnya. Di sini aku udah mainin semuanya ya. Di sini juga 5 kali sehari ini juga udah aku mainin. Meskipun kalah ataupun menang nggak masalah. Karena yang terpenting itu ini Gauntlet Point. Di situ kalian bisa nuker. Ini udah aku beli. Employment contract ini bisa beli 5 apa ya kalau nggak salah. Ini sebulan sekali ya. Ini sebulan sekali semuanya. Kalian bisa ya buka yang ini, sisanya ini kayaknya tergantung itu ya. Oh, kalau ini udah dibeli semua bakal ke unlock ini gitu kah? Ya harusnya kayak gitu ya. Jadi benar-benar penting buat kalian yang namanya PVP, meskipun kalian nggak begitu peduli sama PVP ya. Oke. Nextnya adalah stamina. Stamina itu atau energi kalian buat kalian main Eternium ini ya. Kalian kan ketiap naik level kalian bakal dapet yang namanya energi atau stamina ini ya, atau Eternium ini. Nah, kalian tuh bisa ceknya di mail. Nah, inilah mailnya ya. Mailnya ini buat waktu level up kalian bakal dapet dan masuk ke mail. Nih, level up give Eternium, level up give. Semuanya dari level 1 aku gak pernah gunain Eternium ini ya. Kenapa? Karena kalau kalian gunain awal-awal, kalian tuh biasanya langsung full terus si Eternium kalian. Makanya nggak worth it banget buat kalian fullin Eternium kalian, padahal kan juga regen per menitnya ya. Tiap menit kan juga regen berapa sih? 5 menit sekali apa ya? Di sini nggak ada penjelasannya sih. Jadi ya simpen aja Eternium ini. Kalaupun kalian mau pakai ya tunggu sampai minus 1 hari sebelum expired gitu baru kalian pakai atau kalian ambilin gitu. Supaya kalian ya lebih apa ya, efisien lah gunainnya daripada kalian ambil semuanya langsung dalam satu apa sekali tekan get all gitu kan. Wow, udah cuk. Kalian Eterniumnya full terus itu. Dan menurutku itu gak efisien banget karena belum tentu kalian gunain semuanya itu sampai ngeregen lagi gitu kan. Jadi ya paling efisien tuh gunain aja seperlunya kalau kalian lagi ngejar story. Kalau kekurangan Eternium baru kalian ambilin lah kalau perlu ya. Sisanya kalau bukan buat stack atau ngejar story, kalian gunain itu buat namanya event stack. Karena kedepannya kita bakal dapat event-event stack. Nah, kalau ini masih sempet sampai event stack tersebut durasinya,
ya kalian baru ambilin buat kalian mainin di event stack buat grinding-grinding kemungkinan. Aku nggak tahu sih event stack itu tipenya kayak gimana, apakah tipe grinding atau cuma sekali selesai doang ya. Oke, jadi ya pembalasannya untuk counter set kali ini kayak gitu ya. Sorry kalau pembahasannya itu agak rancu karena tadi di tengah-tengah waktu bahas operator itu kena itu ya. Aku lagi ada urusan itu. Oh, jadi lupa. Jadi ya berantakan lah. Aku udah apa mikir konten apa urutannya gitu tapi tiba-tiba ada tamu gitu kan. Ya, jadi akhirnya blunder lah. Apa semua yang udah aku susun di otak gitu sama udah aku catat. Oke, jadi ya kayak gitulah untuk pembahasan di video kali ini ya. Ya, semoga video kali ini bermanfaat dan membantu kalian. See you again in the next video. Ciao.